Tutor bang, langsung salin link 10 kali. Oke. Yang pertama yang harus kita punya yaitu aplikasi FlexGPS guys ya. Nah setelah terdownload langsung masuk aja ke Pulau Sumatera guys ya. Lalu ada Medan, lalu ketemu tuh Binjai. Oke, kita passing dulu guys. Nah kurang lebih di situ ya guys ya. Nah setelah ketemu langsung pencet yang hijau atau tanda play guys ya. Selanjutnya kita buka pengaturan untuk membuat ponsel kita menjadi mode pengembang guys ya. Masuk di tentang ponsel lalu pilih versi pita dasar dan kernel guys ya. Nah setelah masuk kalian pencet tab versi kernel. Nah punyaku udah di mode pengembang nih guys. Kalau yang belum diketuk sampai 8 kali guys ya. Nah jika sudah menjadi mode pengembang kalian kembali ke pengaturan lalu kalian ketikkan debugging guys ya. Nah setelah itu ada pilihan pilih aplikasi lokasi palsu guys ya, kalian pilih. Nah ada pilihannya FlexGPS. Nah kalau udah langsung aja kalian login ML guys ya. Nah setelah berhasil login Mobile Legend langsung aja kalian masuk ke leaderboard guys ya. Nah leaderboard lalu pilih jalan masuk ke atas ini guys ya yang ditandain. Selanjutnya tunggu sampai lokasi benar-benar selesai diperbarui lalu ada pesan kalian oke aja guys, pokoknya di oke aja. Nah lokasi sudah berhasil diperbarui di Sumatera Kota Binjai, Binjai Timur. Oke guys berhasil, selamat mencoba. Jangan GB MMR guys ya, apalagi GB-GB, pokoknya GB-GB semua hindari guys. Karena gak ada yang harus dibanggakan dari seorang GB, gak ada, rusak semua itu.